Kemarau panjang yang terjadi membuat tanaman cabai dan kol milik petani di Pemalang, Jawa Tengah kering. Petani rugi jutaan rupiah akibat kekeringan itu. Puluhan hektar tanaman cabai dan kol yang siap panen sekarang kondisinya mengering dan layu akibat kurangnya pasokan air. Kondisi ini sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Bagi petani yang tidak ingin rugi lebih besar, langsung memanen tanaman mereka meski belum memasuki masa panen. Sementara bagi petani yang tidak memiliki modal, memilih membiarkan lahan pertanian mereka. Petani juga mengeluhkan hasil panen yang buruk sehingga menurunkan harga jual cabai dan kol.